sore hari jam 4 di belakang Balai Kota Among Tani, Kota Batu. Kemudian ini adalah kobal dari kit kobal ya. Untuk pembelian kit ada di deskripsi. Ini sudah jadi dan harus kita trimming atau kita uji terbang atau setting terbang ya mudahnya. Jadi kalau kita berbicara tentang keseimbangan ya, yang pertama yang jelas dihedral sayap, kemudian presisi untuk tail group atau stabilizer, baik itu yang vertikal maupun yang horizontal. Kemudian balas adalah untuk menentukan titik CG. Untuk pemasangan jangan sampai ada bagian yang terangkat. Ini harus kita rapikan depan dan belakang. Sudut baling-baling ya, jangan lupa dilihat di pola, termasuk yang seperti ini. Jangan sampai banyak. Ini bagian kiri lebih pendek. Jangan sampai, usahakan lurus, kalau bisa agak serong ke kanan sedikit. Nah, pertama adalah titik CG sudah kita gliding test. Dia harus seperti ini. Landai, bukan landai kemudian agak menukik. Bukan naik kemudian turun, naik turun. Jadi diusahakan landai terus. Oke, kita coba gliding test. Sepertinya agak berat depan ya. Kita coba sekali lagi. Oke, memang berat depan sedikit dan belokannya agak ke kanan ya. Jadi ini kita belokkan ke kiri. Mungkin, nah ini kan sedikit ke kanan. Sangat tipis sekali. Jadi ini kita tekuk ke kiri sedikit. Kita coba gliding test lagi untuk ke kiri. Cukup bagus. Kita tambah ke kiri lagi. Nah, sudah betul. Kemudian memang agak berat depan sedikit sekali ya. Tapi sebelum itu kita beri putaran karet dulu untuk melihat ini sudut baling-balingnya. Kita beri putaran karet. Putaran karet penerbangan pertama ya, 150. Kita belum tahu stabil atau tidak. Oke, betul ya, ternyata sedikit berat depan. Nah, dari Lutino, kemudian dari pesawat tenaga karet yang Luna, bertahap ya. Ini sekarang akan saya beri satu lagi, yaitu penambahan sudut serang. Nah, menambah sudut serang bisa dengan kertas yang agak tebal. Nanti kalau kurang kita tambah lagi atau kita lipat. Sekarang kita coba putaran karet 150 lagi. Setting terbang atau uji terbang yang kedua, penambahan sudut serang. Putaran karet 150. Pesawat tenaga karet kobal. Masih tetap, jadi kita tambah lagi atau kita lipat kertasnya. Atau bisa menggunakan kertas yang agak tebal. Kertasnya lebih tebal ya. Ini tidak merubah CG atau titik keseimbangan. Kita coba masih sama 150 putaran karet. Sudah agak mendingan ya. Akan tetapi dia kurang climb atau kurang naik. Jadi yang bisa kita lakukan adalah wash in atau wash out. Jadi bagian ini kita turunkan atau ini kita naikkan. Kita naikkan untuk belokan ke kiri ya. Kemudian
bagian yang belakang kita naikkan. Ini untuk meng-counter. Sekarang kita beri putaran karet lagi. Kita cek dulu ya. Kiri, belakang agak turun. Kanan, belakang agak naik. Nah. Masih sama 150 putaran karet setelah wash in dan wash out. Betul kan? Nah, sip. Nah, sekarang bisa kita tambah putaran karetnya. Putaran karet kita naikkan menjadi 300 kali. Masih kurang naik sedikit ya. Butuh sedikit lebih naik. Mantap. Oke, apa yang harus kita lakukan? Perhatikan ini. Jarak ini harusnya lebih kecil. Ini lebih luas ya. Kita right thrust. Penambahan right thrust atau propeller serong kanan 300 putaran karet. Nah, betul. Mantap. Pesawat tenaga karet Kobal. Setelah ini putaran karet kita tambah lagi. Jika endingnya belok kanan, kemudian menukik, wash in, wash out terlalu banyak, bisa dikurangi sedikit. Nah, ini penting. Kemudian, elevator. Saya menaikkan bagian belakang ujung, naik sedikit. Sedikit sekali ya, hanya bagian ujung. Setelah elevator ya, bagian tepi saya naikkan sedikit. Kemudian pengurangan wash in dan wash out 500 putaran karet. Naik, mantap. Jadi itu adalah cara trimming atau setting terbang untuk pesawat tenaga karet. Putaran karet kita coba setelah ini sekitar 700 ya. Nah, kita cek glidingnya sudah betul atau tidak. Oke, sudah bagus. Sip. Biasanya putaran karet yang terlalu banyak itu membengkokkan stick. Meskipun sedikit ya. Itu mengurangi pesawat menanjak di awal. Ini saya putar karet sebanyak 800 kali. Langsung naik. Mantap. Maksimal karet saya kira tadi bisa 850. Saya khawatir putus. Kita coba zoom. Kuat enggak yo? Tuh, mantap. Wah, kalau ini hilang. Kalau hilang ya diikhlaskan. Semoga glidingnya ke kanan seperti tadi. Waduh. Wow. Glidingnya kok lurus. Wah, apes. Ke kanan. Di parkiran belakang. Oke, kita ambil sekalian pulang.